kerja berat sikit lah. Saya nak cerita sikit tentang kerja Vancouver ni. Saya nak cerita sikit. Saya nak cerita tentang kerja Vancouver kita. Ikut je ayat saya. Saya nak cerita. Saya nak cerita tentang kerja Vancouver. Tentang apa? Vancouver. Kerja Vancouver. Kita start kerja pukul 8 sini pagi. Tapi dia kita mati-mati. Ya, kita mula pukul 8, habis pukul. Kalau tak ikut time kerja pukul 8 sampai pukul 6. Tapi tak boleh. Boleh tu je, tapi apa? Tapi hari-hari kita mesti ni ada overtime lah. 8 sampai 6. Tapi tak semestinya balik pukul 6. Itu kau apa pula? Balik biasa saya duduk balik pukul 8, pukul 9 macam tu. Tak boleh. Boleh. Lagi-lagi cerita lagi. Tapi sini kita berdepan dengan barang berat-berat lah. Tapi untuk yang apa di branch Batu Rock ni, kita apa majority van ni ada kelindan lah. Yang tu ringan sikit lah kerja. Kelindan apa tu kelindan? Kelindan apa? Pembantu driver. Boleh. Kita lah berat tu berat mana? Besar-besar mana? Besar. Kita jidik ni barang dia bermacam-macam lah. Ada berat dia, kalau yang kecil tu kecil lah. Kalau yang besar tu melebihi 100 kilo pun ada. Atau enjin pun ada kata? Enjin pun ada. Kereta tak tengok masuk. Enjin kereta pernah kan? Enjin ada. Enjin pun ada. Lagi? Itu aja. Lagi? Banyak lagi. Yang anjingnya, yang panasnya, yang kena samannya, barang hilang cuci kita. Kita di Batu ni kita straight sikit pasal log. Nak bagi semua driver tak lebih ada tanggungjawab sikit. Tentang apa penjagaan lori apa. Cek lori hari-hari. Start pada masuk kerja. Biasanya saya buat rotate untuk satu minggu cek lori tu. Rotate dalam seminggu tu sekali. Okey.